saya, wakil kumpulan Reka Cipta dari Mata Pendah Sains Mara Besar. Dalam video ini, saya akan membentangkan berkenaan projek yang telah diusahakan, yaitu penyiram tanaman automatik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan terlebih dahulu. Yang pertama, Syarifah Damia Alisha binti Said Muhammad Azlan. Yang kedua, Nur Farah Aini binti Muhammad Fauzi. Dan yang terakhir, yaitu saya, Nur Anissa binti Muhammad Zaidin. Selaku guru penasihat pula, Puan Intan Asirah binti Darwis. Marilah kita kembali kepada tujuan asal video ini. Projek ini diinspirasikan daripada permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan para petani atau pekebun di negara kita. Hal ini disebabkan oleh kaedah konvensional yang memerlukan komitmen yang tinggi dari segi pengurusan masa dan penjagaan tanaman yang rapi. Projek ini diinovasikan adalah untuk menangani masalah-masalah tersebut. Selain itu, projek ini juga bertujuan bagi memudahkan para petani atau pekebun menjaga dan menyiram tanaman. Walaupun semasa ketiadaan mereka, kami menggunakan komponen-komponen seperti yang berikut. Projek ini hanya memerlukan kos sebanyak RM85,000. Sistem kawalan pengairan projek ini hanya dikawal menggunakan aplikasi yang terdapat di dalam telefon pintar, iaitu Smart Life. Cara penggunaan adalah seperti berikut. Kuantiti air yang dikeluar adalah mengikut masa yang ditetapkan air itu untuk mengalir. Bagi menetapkan masa untuk air mengalir keluar, perlulah mengikut kapasiti tanaman yang digunakan. Kelebihan projek ini ialah proses penyiraman yang dapat dilakukan dari jarak yang jauh. Sebagai contoh situasi, keluarga yang ingin pulang ke kampung tetapi tidak mempunyai sesiapa yang dapat membantu menjaga tanaman boleh menggunakan sistem ini. Kerana proses kawalan penyiraman boleh dilakukan hanya menggunakan aplikasi yang terdapat di dalam telefon pintar, iaitu Smart Life. Secara keseluruhannya, inovasi ini ternyata amatlah memudahkan para petani atau pekebun dalam proses penjagaan tanaman mereka walaupun sedang bercuti maupun pulang ke kampung. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.